Madura United secara resmi memperkenalkan 3 striker untuk diturunkan pada Piala Presiden 2018. Mereka adalah dokumen asing asal Kongo dan Brasil, Patrick Nkoi dan Marcel Sacramento, serta pemain naturalisasi ex-Arema FC, Christian Gonzalez. Gonzalez akan menggunakan nomor punggung 20, Nkoi 21, dan Marcel Sacramento menggunakan nomor 25. Saya datang ke Madura bukan untuk apa, cari masalah. Untuk apa? Cari pelawar atau egois, enggak. Saya datang ke Madura untuk kerja sama seperti semua teman-teman ya. Untuk Madura bisa menang setiap pertandingan dan mudah-mudahan bisa juara. Justru kita ingin memperkaya kedalaman, memperkaya variasi, karena apapun kompetisi ke depan akan panjang. Harus kita akui bahwa evaluasi kita di tahun kemarin banyak masalah di depan dan kita agak monoton di dalam variasi, sehingga sering-sering kita paksa Greg jadi striker, kemudian berubah komposisi yang tidak dalam posisinya. Perekrutan ketiga striker ini diyakini akan memperkaya serangan dan juga kekuatan Madura United musim ini. Sebab selain ketiganya, sudah ada beberapa pemain bintang di antaranya Greco Polo dan Rafael Maitimo. Fahrudin Uwi, Surabaya.